Hi, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita mau buat video nih ya, unboxing. Jadi kita baru saja nih nerima paket dari Shopee. Pastinya kamu penasaran ya, apa sih isi dari paket ini. Namun, sebelum kita lanjut, bagi sobat ISO yang baru saja menonton video ini, jangan lupa klik subscribe di channel Agus Aprijal Official ya. Karena satu subscribe dari sobat ISO akan memotivasi saya untuk membuat video menarik lainnya. Nah, langsung saja ya. Kemarin saya order paket dari Shopee. Paketnya kemeja polos dari barang Hits 99 ya. Jadi nanti bagi sobat ISO yang pengen order, langsung aja klik di link deskripsi video ini. Oke, nah langsung saja sekarang kita buka paketnya. Jadi tadi kita sudah memberikan keterangan bahwasannya isi dari paket ini adalah kemeja yang ada dari toko barang Hits 99. Setara, ini dia ada 6 peach baju ya, warna hitam, terus ini putihnya ada 4 dan ada warna napi ya sobat ya. Untuk harga ini bisa kita lihat sendiri ya sobat, satu kemeja ini seharga ini dia. Wah, pokoknya kita kali ini edisi menghambur-hamburkan uang. Oke, bisa kita lihat ya sobat ya. Ini kalau untuk yang kemeja putih ini harganya segini. Bisa kita lihat. Ini masih kita cek dari segi harga ya. Nah, ini juga yang warna hitam nih. Kelihatan ya. Nah, kita akan buka bagaimana sih jenis kainnya. Oke. Wow, jenis kainnya lembut juga nih. Kita akan coba ya sobatnya bagaimana sih model dari kain ini ya. Oke, kalau saya lihat sih ini cocok lah dengan harganya ya, karena kualitas kainnya ini lembut. Oke, langsung saja kita coba praktekin bajunya ya. Oke. Nah, ini dia nih yang warna hitam ya. Bisa kita lihat ya bentuknya. Oke, kita coba warna yang lainnya. Nah, ini dia baju yang putih sobat ya. Ini agak ketat. Berarti saya diharuskan untuk kurus ya. Jadi mau dikancing pun nggak bisa. Ketat sob. Oke, kita coba yang ukuran XL ya. Ini tadi yang L, mungkin putih dari L itu agak minimalis ya. Oke. Nah, ini dia yang XL ya. Cuman memang kalau saya katakan sih tangannya ini yang sempit ya, kalau untuk ukurannya. Oke, sudah pas dan cantik sih. Cuman di tangan mungkin ini ukurannya terlalu minimalis sama saya ya. Mungkin sayanya juga yang harus dikurusin. Oke. Oke ya, tadi kita sudah unboxing paketnya dan bajunya langsung tertes. Tapi mungkin postur badan saya yang harus dikurangi ya. Tadi kalau untuk baju yang warna hitam dan napi itu pas, tetapi baju putih itu lengannya tadi kurang besar ya. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Salam ondol sahari.